Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang menuju sore ya, teman-teman. Selamat datang di Merintis Indonesia bersama pengusaha muda. Kali ini bareng aku, Fairu Zaira, biasa dipanggil Fai. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti ya, teman-teman, mungkin aku akan memperkenalkan terkait apa itu Merintis Indonesia. Mungkin bisa di next ya. Nah, Merintis Indonesia itu apa sih gitu? Merintis Indonesia adalah wadah kreatif bagi muda-mudi untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan melahirkan bisnis yang inovatif, solutif, dan aplikatif gitu, teman-teman. Kemudian ada beberapa misi dari Merintis Indonesia, yaitu menyediakan program pengembangan bisnis muda-mudi yang scalable dan berkelanjutan. Oke, mungkin bisa langsung di next aja. Kemudian di sini ada core value dari Merintis Indonesia, ada singkatannya yaitu Terampil. Next. Nah, ini dia founder dari Merintis Indonesia ya, teman-teman. Ada Kak Bobby, Kak Roro, dan Kak Lutfi. Langsung aja, next. Nah, what we do ya. Jadi, Merintis Indonesia itu ada program yaitu Idea Summit Day, kemudian Digital Class, Business Expo, kemudian ada Business Organizer. Oke, next. Nah, programnya ini juga banyak banget ya. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri di layar teman-teman. Oke. Untuk kalian yang pengen kepoin ya, Merintis Indonesia, bisa langsung menuju ke Instagram-nya, ada di Spotify, ada juga di YouTube ya teman-teman, Merintis Indonesia. Bisa kalian lihat, kami selalu update terus ya, soal bisnis, kemudian banyak banget talk show-nya juga. Oke. Sebelum kita panggil pemateri hebat kita pada sore hari ini ya, teman-teman, mungkin aku bisa membacakan sedikit CV-nya nih ya, biar teman-teman juga termotivasi nih sama pemateri hebat kita sore hari ini. Nah, jadi ini dia CV dari Kak Nisrina ya. Kak Nisrina ini berprofesi sebagai konsultan, media planner, and creative worker gitu. Dan sekarang Kak Nisrina ini menjabat sebagai associate consultant at Glints Indonesia, teman-teman. Nah, mungkin cukup itu ya, teman-teman, ringkasannya nih ya, ringkasannya. Mungkin langsung aja kita undang ya, kita undang pemateri kita pada sore hari ini. Selamat datang Kak Nisrina. Halo, selamat datang. Okay. Selamat datang, selamat sore semuanya. I'm so sorry di sini lagi azan, jadi maybe apa soundnya agak interrupt sedikit. Ya, yeah, it's okay, Kak. Oke, okay, mungkin langsung aja ya, Kak ya. Time is yours, Kak. Langsung. Oke, okay, oke. Okay. So, ya, yeah, first of all, terima kasih semuanya. Halo, kenalin aku Nisrina Kalusya Moktika. Biasa dipanggilnya Nisrina sih. Background aku memang sebagai recruitment consultant selama ini. 2 tahun terakhir ini memang handle-nya tentang human resource, lalu people development, seperti itu. Nah, untuk hari ini, apa sih ingin saya bawakan? Sebenarnya saya tuh ingin bawakan tentang team development. Jadi, sebenarnya team development ini really, really that important in the company, apalagi in the beginning of the company. So, ya, yeah, kita mulai. Boleh next. Okay, so what is the purpose? Apa sih sebenarnya purpose dari team development ini sendiri gitu? Jadi, as you can see, the aim of a team development plan is to identify the collective learning needs of the term team in the context of. Jadi sebenarnya gini, purpose-nya sendiri ini untuk development team itu sendiri. Nah, ada beberapa konteks sih sebenarnya teman-teman dalam purpose dari team development itu sendiri. Ada 2 konteks. Yang pertama adalah the team purpose and the capabilities need to achieve it. Jadi yang pertama itu adalah team purpose sendiri. Kita harus define, kita harus tahu apa sih sebenarnya purpose dari each team. Kita kalau kita bikin tim itu sendiri, apa sih sebenarnya goals-nya? Apa sih achieving target-nya? It's very, very important in the beginning of the company. And then the capabilities need to achieve it. Jadi sebenarnya ketika kita develop tim, ketika kita buat suatu tim, kita explore suatu tim, itu kita harus tahu
sebenarnya kapabilitas apa sih yang dibutuhkan? Kapabilitas apa sih sebenarnya yang diinginkan? Karena sebenarnya setiap company itu very very unique. They have a really unique kind of machine, which is the human itself. Jadi memang kita harus tahu nih kapabilitasnya setiap member of the team gitu. Kita harus define, kita harus tahu satu persatu, kita harus benar-benar breakdown. Karena kenapa ini nanti yang akan menentukan gimana the run of the company itself gitu. And then the second one is the support of each team member regards in achieving personal development goals. Jadi sebenarnya kita tuh perlu banget loh support each team group. Jadi ketika kita develop people, plan untuk people ini, kita harus butuh banget support dari semua each team group gitu, member of the group. Karena kenapa? When we want to achieve something, semuanya tuh harus inline, semuanya tuh harus in persistent sama-sama gitu istilahnya. Semuanya harus support. For example, ketika kita butuh tim HR, kita harus disupport juga nih sama tim operasional. Ketika kita butuh tim growth, kita harus disupport juga nih sama tim marketing atau sales. Jadi seperti itu, each team member itu harus sama-sama help each other gitu. Nah, selain itu juga di sini kita juga bisa help as personal development goals gitu. Jadi sebenarnya gini, teman-teman. Ketika kita bikin suatu company di awal apalagi ya, itu not only develop the company itself, tapi kita juga harus develop the personal goals of each team member gitu. Karena kenapa? Ketika kita develop personal growth mereka, personal development mereka, otomatis personal growth of the company itu akan effect juga. Karena kenapa? The people, the human yang run the company itu nantinya akan punya skills yang that good, yang cocok match dengan keinginan si company. So basically nggak ada ruginya ketika kita develop their personal skills gitu. Next, boleh di next. Okay, so sebenarnya ini what we should do first sebenarnya. Okay, so aku pengen bridging dulu sih sebenarnya. Kenapa sih harus ngelakuin itu semua? Kenapa kita harus fokus on the team, on human? Karena gini, the main of the team is human. They are the machine of the company. Gini, setiap company itu kan run by people, run by human. So basically, if we are develop them, kita bisa develop mereka semua. So basically, the company itself will be growth persistently gitu. So we should develop the people, we should taking care of them, maintain juga the machine to achieve the best goals of the company. Jadi sebenarnya kalau kita nih punya, let's say kita punya motor nih, kita harus maintain terus kan, harus taking care nih the machine-nya gitu. Mesinnya tuh kayak gimana, butuh bensin atau enggak gitu kan, butuh pelumas atau enggak. So basically ini juga terjadi di company. Kalau machine itu kalau misalkan motor itu adalah penggeraknya itu adalah mesinnya, kalau di company itu the human gitu. So I'm not saying, so saya tadi bilang to achieve the best goal. Why it's not the higher goal? Kenapa saya nggak bilang untuk achieve goals paling tinggi? Karena gini, I'm not saying the higher goals itu karena human itu is not a thing. Human itu bukan suatu barang yang bisa kita sell atau kita kayak suatu barang kalau kita perlakuin A dia akan jadi A, kalau kita perlakuin seperti ini akan seperti ini. It's not that as simple as that gitu. Manusia itu very complex. They have emotion, they have feeling. So the best goal itu yang paling penting. Kita sama-sama nih cari the best goal of the company. Ini yang paling penting sih semuanya. So we should understand the needs of every single aspect in the company. Kita harus tahu aspek apa aja sih yang penting dari company itu sendiri. So sebenarnya apa sih, what should we do first untuk define development sendiri? Yang pertama itu we should have some research. So research di sini adalah kita harus lihat nih heavy competitor analysis. Jadi kita harus lihat apa sih kompetitor kita tuh apa, datanya seperti apa. We should collect them gitu. For example, kalau kita kita punya kayak company kayak Gojek, so kita offer lifestyle, kita offer hospitality, transportation too gitu. Tapi kita juga harus lihat sebelum kita buat itu semua, kita harus lihat kompetitor kita seperti apa. Do some research.
the more you do research, the more your company will run that good gitu. Karena kenapa? Kalau kita make some research, we gain the data, kita bisa lihat datanya, kita bisa lihat kayak gimana sih kompetitor kita run the businesses. So basically kita bisa take a look, kita bisa belajar dari mereka semua. Banyak kok kalian bisa lihat laporan-laporan kayak, biasanya IPO ready sih, kalau udah startup gede biasanya mereka udah punya IPO, kalian bisa lihat IPO mereka gitu. Itu untuk research-nya sendiri. So the second one is test. So di sini, run multiple tests with different groups and competitors. So di sini test di sini adalah running the human. It's not about the product and the brand ya, karena produk sama brand itu nantinya terpisah. Mereka itu nggak akan run kalau nggak ada human yang akan running itu semua. So basically test di sini adalah ngetes gimana sih kemampuan grup kita sendiri dan apa bandingkan compare dengan kompetitor. Let's say seperti ini, kalau kita punya let's say kita pengen ningkatin income dari company itu from 4 miliar jadi 5 miliar gitu, let's say gitu. Nah, kita harus tes nih, gimana sih kemampuan dari each our team group gitu. Kita harus lihat semuanya. Nggak hanya kita tentuin set target, it's not that easy gitu. Kita harus running test. Kira-kira kalau misalkan aku pengen ningkatin income dari 3 ke 4 miliar. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahin gitu. Oh, orang sales-nya mungkin. Atau orang business develop-nya. Atau orang revenue management-nya. So, basically, test di sini adalah kita lihat nih masing-masing. Kira-kira yang kita perluin itu apa. Dan test ke market. Kira-kira, oh, kalau orang kayak gini, kita butuh orang growth. Kita berarti butuh orang yang bisa sales. Seperti itu sih. Jadi, more or less seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah budgeting. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Budget allocation itu sebenarnya sangat-sangat penting karena dia itu akan create actionable chance to them gitu. Sebenarnya actionable chance seperti ini. Kalau misalkan kita di awal-awal membentuk usaha, membentuk company atau sebuah perusahaan, pasti kita yang paling kita utamain itu adalah the growth-nya dulu kan. Nah, the growth itu pasti di run by people, tapi kita untuk ambil people-nya, untuk source people-nya, kita pasti ada beberapa hal kesulitan di dalamnya untuk sourcing-nya sendiri. Karena kita tahu bahwa people it's not that easy to find gitu. Apalagi yang fit dengan culture dari setiap perusahaan gitu. So, kita bisa ikutan atau kita bisa minta tolong ke recruitment consultant biasanya. Beberapa company, even di awal mereka establish, biasanya mereka nggak mau nih kayak asal-asalan nyari people. So basically biasanya mereka minta tolong nih sama recruitment consultant. Kira-kira kita bisa nggak ya dicariin orang seperti ini. Which is kalau kita pakai recruitment consultant itu cost a lot of money. So basically budget allocation ini di awal pembentukan team development ini benar-benar penting banget nih. Karena ya itu tadi gitu. Karena ada beberapa hal yang emang kita harus cari bareng-bareng. Harus cari lewat third party. Gitu. Atau kita kalau misalkan budget allocation kita ternyata nggak sebanyak itu, kita bisa using some kind of tools yang nantinya aku akan jelaskan di slide-slide berikutnya gitu. Jadi ada beberapa tools untuk kalian bisa cari atau sourcing candidates with easy, with free. Jadi memang benar-benar all of that kamu bisa gain from that website atau that media sosial. Itu. Terus yang terakhir itu adalah present findings. Jadi compile data to create a better version to the team. Jadi gini, sebenarnya ketika kamu do some research tadi, pastinya akan ada data-data yang masuk. Nah, itu kita olah semuanya, do some research, and then kita present. Presentnya ke siapa? Presentnya pasti ke existing team atau istilahnya adalah orang-orang di awal tim itu tersebut. Kita bisa present semuanya, kita bisa bisa project semua datanya itu kita bisa lihat gitu. Kira-kira mana sih yang butuh? Kita kira-kira butuh orang apa ya? Sales kah atau orang business development kah atau kita butuh orang HR sebenarnya? Atau kita udah cukup nih dengan consist of 5 people umpama di startup baru biasanya kan enggak banyak ya. Kita cukup aja 5 orang gitu. Kita run company, tapi kita harus ngasih orang ini skill lebih nih gitu dengan coaching atau ikut license gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus lakukan di awal sebelum kita making team development. Okay, next. Okay, so ini kita udah masuk ke creating an effective
Team Development Plan Record 7 Step. Jadi saya ambil ini itu dari Profesor David Clutterberg, dia itu dari Kingstown College. He's a very very he's a very good person in team development. Jadi memang based dia itu adalah di human resource. Jadi dia sering membuat beberapa plan atau beberapa strategi untuk develop team. So basically one of them aku akan share ke kalian sekarang ini. Okay, next. Okay, so ada 7 step kan? Nah, apa sih yang pertama? Nah, yang pertama yang udah saya sampaikan di awal tadi, yang benar-benar apa sih namanya di awal, benar-benar apa sih sebenarnya kalau kita mau team development sebenarnya gunanya buat apa sih? Nah, ini so clarify what the team is there for, its purpose. Jadi sebenarnya purpose dari tim ini apa sih? Jangan sampai ketika kalian itu punya purpose gitu, ketika kalian itu pengen cari atau kalian pengen develop people kalian, develop tim kalian, kalian tuh nggak tahu purpose-nya apa. The first one pasti wasting of time. And the second one, of course, wasting of money, gitu. Kalian di awal nih, umpama kalian di very beginning of your company, pasti kalian akan set budgeting kalian itu that tight, gitu. Benar-benar ngeluarinnya tuh ke hal-hal yang penting aja. Nah, ini kalau kalian bisa kecolongan di sini, team development kalian, kalian allocate budgeting kalian terlalu banyak, itu akan wasting of money juga gitu. So the first one you should do is what the team purpose gitu. Maksudnya sebenarnya tim ini tuh ada buat apa sih? Purpose-nya apa sih gitu. So untuk achieve goals kah atau untuk fixing something gitu atau untuk apa sih namanya? Untuk inline semuanya. Karena setiap tim setiap member of team itu kan mereka punya peranan masing-masing. Ada yang sebenarnya company itu needs develop their team itu untuk achieve something. For example nih, kalau kalian in the beginning of the company, pasti kalian itu pengen banget punya client. Kalau kalian itu produknya adalah services. So basically kalian pengen dong di awal tuh tim kalian bisa dapat sebanyak-banyaknya ke client. So what should you do gitu? Apa ya kira-kira? Oh okay, client. Cari client tuh butuh orang business development. So, seperti itu sih. So, kita harus define, gue butuh orang business development. Untuk apa? Untuk reach client. Untuk maintain the relationship. Untuk gain more, kalau kita punya client banyak, pasti sales-nya akan baik. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita define dari awal. Sebenarnya kalau mau develop itu seperti apa? Kita butuh orang business development. So, what should we do gitu? Apa sih kira-kira skills yang bisa ditonjolin lebih nih ketika untuk orang business development? Atau ya seperti itu gitu. Jadi seperti umpama kalian itu punya company sekarang, punya orang business development, kira-kira mau diapain ya orangnya ya? Sekarang itu dengan consist of 3 people, dapat klien setiap hari, let's say 3. Jadi satu orang satu-satu-satu. Tapi menurut projection kalian, menurut research kalian yang udah kalian lakukan di awal, company ini akan run ketika kalian udah punya klien minimal 5 orang gitu per hari. So, kalian butuh apa? Kalian butuh orang business development lebih gitu. Atau dengan orang 3 itu, dengan human resource yang kalian punya itu, kalian asah skillnya dengan apa? Coaching, dengan workshop, dan lain-lain. So, it depends of every company needs. It depends on your needs, gitu. Jadi memang harus di-define, benar-benar harus tahu dulu tujuan di awal apa, biar nggak misleading nantinya, gitu. Okay, next. Okay, and then tadi kan udah the first step gitu. Kalian harus tahu its purpose-nya itu apa. Goals-nya itu apa sih sebenarnya gitu. The second one is clarify the knowledge, skill, and other competence required to deliver the purpose. The first one, purpose-nya itu be at good enough level atau as high performance team gitu. So, ada sebenarnya question yang bisa kita lakukan atau kita asking to them gitu. Itu yaitu sebenarnya kita tuh prioritasin level apa ya? Efeknya apa ya, impact-nya apa ya gitu. Karena kenapa? Setiap level itu berbeda-beda. For example, menurut saya, in my opinion dan based on my experience, ketika kalian itu di awal entitas di awal expand bisnis kalian, itu kalian tuh sebenarnya butuh apa sih, high level or junior level? For my point of view, itu kalian butuh banget untuk high level. Karena kenapa? High level itu penting banget untuk making strategy. Kalau company itu nggak punya strategi yang baik,
itu nggak akan baik semuanya gitu. Dan basically orang-orang yang biasanya high level itu mereka tuh strong di strategi dan biasanya bisa mereka bisa ngelakuin apa aja. For example, ketika kalian making a company dan kalian bikin apa sih namanya istilahnya si level gitu ya, biasanya ada CEO. CEO ya biasanya eksekutif, dia kayak leading the company, lead the company. And then second one ada kalian ada CCO, Chief Commercial Officer. Apa sih biasanya Chief Commercial Officer itu biasanya akan pegang tentang sales, akan pegang business development. So everything about money, growth-nya, strateginya gitu. And then the third one biasanya mereka ada COO. Yang CEO tuh biasanya ngerjain operation nih, technical-nya, IT-nya, HR-nya, dan lain-lain. So basically, kalian harus define, kira-kira kalian tuh butuhnya apa di sini gitu. Butuh people kah as in banyak? Atau butuh strategi kah gitu. Kalau bisnis kalian memang di awal itu butuh strategi, doing some research atau sourcing people itu as high level dulu. Tapi kalau kalian butuhnya numbers, itu kalian bisa carinya junior level. Tapi kalau memang benar-benar kalian tuh pengen expand bisnis kalian dengan rapidly, kalian should take the high level gitu. Karena biasanya mereka, as I said before, dia bisa ngerun company itu dengan baik gitu. Kalau junior tuh biasanya, for example, kalau kalian jualan nih gitu. Kalian itu jualan, kalian punya, let's say kalian jualan es gitu. So, gimana kalian making money? Gimana kalian dapat sebanyak-banyaknya duit? Pasti kalian itu need people to sell your product, right? Gitu. Nah, di situ kalian itu butuhnya junior level. Beda dengan kalau kalian bikin bisnis tentang apa? Ideation. For example, ideation perlunya apa sih? Perlunya adalah idea. So basically idea, gimana caranya dapat idea? So it's about strategic. So when you do, when you need a strategic, so you should need a high, high people gitu. Jadi memang high level people yang emang udah tahu strategi dan akan ngelead the growth of the company gitu. So for example lagi, umpama nih, kalian itu company-nya lagi butuh orang untuk database. Data, umpama kalian udah di awal, udah expand bisnis, dan company kalian udah run. Tapi ketika kalian itu tahu, aduh, database gua kok berantakan ya, gitu. So, kita harus cari orang yang tahu database deh, gitu. Terutama di orang-orang yang FMCG, atau jualan produk, biasanya need this kind of people, database, gitu. Barang masuk, barang keluar, dan lain-lain. Kita butuh orang apa sih, gitu. Oke, kita butuh orang database. Orang database apa sih di company namanya gitu? Biasanya orang database itu, let's say kalau di company besar ya, dia itu pakai ERP. Jadi kayak dia itu kayak orang yang ngeran ngeran database-nya gitu, yang akan making list of the database itself gitu, yang akan ngelola semuanya. Nah, kita butuh orang ERP spesialis nih yang ngurusin database perusahaan. So, kita harus tahu juga kalau kita butuh orang ERP, kita harus tahu software apa yang dia pakai, karena database biasanya pakai software. Jadi, kira-kira software apa yang dipakai? Biasanya tuh pakai Infosight Line atau pakai Microsoft Dynamics AX. Seperti itu. Jadi, apa sih sebenarnya skills yang dipakai yang benar-benar define. Jadi ketika kalian udah define, kalian mau apa, tim development kalian mau apa, kalian mau sourcing kandidat seperti apa, itu kalian udah tahu, oh skillnya seperti ini, oh orangnya seperti ini, oh gue butuhnya high level, aku butuhnya junior level. Itu harus ada reasonnya semua. Karena kenapa? In the beginning of the company, itu really, really crucial untuk ngeluarin apapun gitu. Jadi emang harus hati-hati nih di posisi ini gitu. Next. Okay, the third one is, tadi kita udah bahas tentang yang pertama itu ada its purpose, jadi purpose of the company. Yang kedua itu harus clarify skills requirements-nya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga apa sih? Yang ketiga adalah agree which capabilities are needed across the team. Jadi everyone needs them gitu. Jadi which are need strongly only by some people or moderate or light or by others gitu. Jadi gini, maksudnya itu adalah setiap team member itu, terutama the people team tuh orang yang handle the human gitu. Itu maksudnya terutamanya people team itu, dan of course directornya, of course orang-orang yang istilahnya adalah otak dari company, itu harus sama-sama setuju dengan definisi team member yang dibutuhkan perusahaan. Maksudnya di sini adalah ketika kayak gini, I have experience sebenarnya dulu, ketika direkturnya itu sebenarnya butuh orang retail marketing.
karena mereka mau expand bisnis, mereka akan apa namanya pengen develop network mereka so dengan marketing gitu, dan mereka mainnya di retail, so mereka basically harusnya butuh retail marketing manager gitu. Tapi ketika salah satu tim dari tim apa people timnya itu enggak setuju nih sama director, enggak inline, akhirnya apa sih, malah si HR-nya tuh bilang kita enggak butuh retail marketing, kita butuhnya orang expansion, padahal orang expansion itu as in sales gitu. So padahal orang retail marketing ini dia tuh akan doing expand iya, business development iya, dan lain-lain. So basically emang harus di awal tuh harus inline antara people around the team gitu. Jadi sesuai kebutuhan perusahaan yang tadi. Jadi terutama si orang people teamnya ini. So jangan sampai di tengah jalan ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan beberapa kali menemukan ketidakcocokan nih antara user dan people teamnya. Jadi sama-sama ngotot nih ketika mereka mau apa sih namanya sourcing people, mau develop people. Ini juga terjadi ketika the company itu needs coach the employee untuk digital marketing saat itu. Mereka ontok-ontokkan kira-kira apa? Kita harus belajar apa dulu ya? SEO apa SEM nih? Organik dulu atau anorganik dulu nih? Seperti itu. Sebenarnya ini harus di-define dari awal, karena kenapa? Kalau kita bisa define dari awal, itu akan nggak ada hal seperti itu gitu. Jadi yang sudah saya sampaikan ini benar-benar harus dari awal, yang dari step 1 tadi baru ke step 2. Dari ke step 3. Jadi emang harus benar-benar define dari awal gitu. Nah hal itu sih hal yang tadi saya sampaikan tuh fatal kalau nggak bisa dilakukan. Karena mendefinisikan sesuatu tuh harus define gitu. Maksudnya bagaimana bisa define the strategy and also sourcing the candidates gitu. Selain itu kita harus tahu requirements atau skill apa nih harus dimiliki gitu. Contoh nih untuk perusahaan yang operasionalnya 24 hours gitu. Kita butuhnya apa sih kalau misalkan perusahaan kita 24 hours? Berarti kita butuh apa? Manpower yang emang flexible hours gitu. Jadi kita nantinya akan sourcing people atau kita akan develop tim kita kalau kita misalkan udah punya tim, harus orang-orang yang it's okay gitu untuk working flexible hours gitu. Dan ini nggak hanya di-apply satu tim aja sih, tapi bisa di-apply across team gitu. Contohnya, kalau misalkan butuhnya tim operasional aja nih untuk 24 hours, tapi kita juga harus tahu gitu, kira-kira kalau misalkan run company-nya itu 24 hours, berarti tim lain juga harus standby nih. Jadi memang sebenarnya hal-hal kayak gini tuh harus di-define dari awal gitu, harus clear di di awal gitu, harus tahu gimana sih caranya gitu, gimana sih gue harus cari orang gitu, flexible hour, 24 hours, flexible hours, it's not debatable gitu, harus benar-benar cari orang yang seperti itu. Karena nantinya kalau enggak, akan susah nih untuk atur pekerjaannya, nanti akan ontok-ontokan gitu, karena gue gak mau nih, gitu saya gak mau nih kerja 24 jam atau flexible hours, ya bangkrut perusahaannya, karena kalau semuanya berpikiran seperti itu, company-nya gak akan run gitu. Okay, next. Okay, so yang keempat adalah agree how this can be incorporated into the personal development plan of each team member. So sebenarnya kita harus agree nih di awal ketika kita making team development gitu, kita buat team development plan, kita harus agree ini tuh juga harus in line atau sejalan dengan personal growth dari masing-masing employee atau masing-masing member gitu. Jangan sampai ketika kita buat coaching, kita buat workshop atau kita cari team member baru atau kandidat baru, itu malah nantinya nggak bakal ngasih personal growth gitu loh. Jadi kita harus define satu persatu skill apa yang diperlukan atau skill yang harus dikembangkan itu harus paralel sejalan dengan personal development seseorang, personal development dari si kandidat ini gitu. Jangan sampai semua coaching, kalau kita misalkan buat coaching atau istilahnya workshop atau license gitu ke employee kita tuh nggak match expectation gitu. Jadi harus benar-benar sesuai sama apa yang dibutuhkan setiap member, not only for the company but also for their personal growth gitu. For example, gini deh, kalau misalkan company kalian itu butuh di optimize di Google, jadi kayak mesin
pencarian kalian itu bagus. So, butuhnya apa sih? Ya, orang digital marketing, performance marketing gitu. So, ketika kita mau develop, maka kita udah punya tim nih, kita develop orang performance marketing dengan apa sih? Kita bisa ikutin mereka license, kita bisa ngasih mereka training tentang performance marketing. Karena performance marketing itu ada SEO, ada SEM. We talk about organic. Kita ngomong juga anorganik, kita ngomong tentang KOL dan lain-lain. So basically ini bisa kita kembangkan nih gitu. Atau kita bisa cari performance marketing as in orang yang emang udah jadi gitu kan. Tapi biasanya kita harus tahu juga nih, kalau misalkan kita cari kan gampang ya, maksudnya ya orangnya emang udah kebentuk dan akan run company. Tapi kalau misalkan orang yang kita punya, tim yang kita punya, kita mau develop mereka, kita harus tahu gitu. Kita harus tanya juga ke mereka, ini inline gak ya sama personal growth kalian? Kalian akan nyaman gak ya ketika kalian itu akan bergerak di bidang role ini terus-terusan gitu. Jadi kalau misalkan nih si tim member kalian tuh bener-bener intuit banget gitu. Ketika umpama for example tadi digital marketing gitu, dia tuh suka banget sama digital marketing dan emang benar-benar passionate banget sama digital marketing. Nah, ketika kalian kasih coaching atau kalian kasih training tentang digital marketing apalagi performance marketing, itu akan sejalan dengan personal growth mereka. Mereka akan seneng karena kenapa? Skills mereka akhirnya terasah. Seperti itu. Jadi memang harus inline satu sama lain. Jadi not only the company tapi also, but also the personal growth of each employee. Seperti itu. Okay, next. Okay, so basically kita masuk ke step kelima. Itu adalah each team member including the leader shares their full personal development plan ke semuanya. This is important, seriously. Karena kenapa? Setiap tim or setiap company harus saling inline, harus saling sejalan dengan goals masing-masing. Jangan sampai CEO sama CEO-nya beda. Ini sering banget kejadian di awal-awal bisnis itu ada gitu. Apalagi di di startup gitu. Sering banget biasanya orang COO sama CEO ini nggak inline gitu. Si COO tuh pengen personal growth-nya tuh bagus gitu. Operationalnya run perfectly. Semuanya harus bagus gitu. HR-nya harus bagus, people team-nya harus bagus dan lain-lain. Tapi si CEO biasanya in their head itu biasanya money gitu. Income, revenue. Beda kan? Nah, kalau misalkan mereka berdua itu enggak di share their their own goals gitu. As a leader, nanti akan tabrakan gitu. Yang CEO-nya pengen run the business as in numbers, yang satunya run business as in operational-nya harus bagus, nggak akan match nantinya. Mereka akan saling ontok-ontokan gitu, akan saling berantem nantinya. Karena, share personal development di sini sangat penting, apalagi untuk orang-orang yang memang posisinya C-level gitu, orang-orang yang memang run the business gitu. Karena tadi, not only working for the company itself, tapi mereka punya personal development sendiri nih, gitu. Personal development yang nggak bisa ditolerir. Tapi ketika kita bisa share their own personal development, mereka bisa share semuanya bareng-bareng, nanti akan ada titik tengah. Kira-kira yang terbaik untuk mereka berdua apa sih? Ketika kira-kira yang terbaik untuk run the business paling efektif itu seperti apa sih? Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang sudah saya sampaikan, share their full personal development plan entah dari leader ataupun dari member itu penting banget gitu. Karena ya tadi biar sama-sama tahu, biar sama-sama inline. Jadi kalau jalan itu enak gitu. Kalau kita kan pacaran, kita harus mengenalkan satu sama lain. Nah, sama ketika kita melakukan tim development juga harus sama. Kita harus inline sejalan, visi misinya harus sama gitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada problem gitu. It's not that good for your company, apalagi di awal pembentukan company itu sendiri gitu. Next. Okay. The sixth step itu adalah the team discuss in depth gitu. Jadi sebenarnya tim ini bisa discuss in depthly gitu tentang personal growth, tentang company growth-nya itu sendiri. So not only tentang company growth sih, personal growth itu yang lebih penting sebenarnya. Karena kenapa? Ketika setiap individu tuh punya personal growth masing-masing. Mereka tuh punya reason untuk kerja
reason untuk melakukan sesuatu. For example, ada orang yang kerja itu making money gitu. Jadi kayak goals mereka adalah ya money. Kalau ada company lain yang nawarin mereka money lebih banyak, ya mereka akan pindah gitu. Tapi ada juga orang yang memang nggak ngelihat dari money, mereka ngelihat dari tanggung jawab dan mereka ngelihat dari tim. So basically ini harus didefine dari awal, harus sama-sama tahu gitu. So the first one is, how can we take individual and collective responsibility for the learning that needs to take place? Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana sih kita bisa mengambil tanggung jawab setiap individu dalam hal ini tanggung jawab sebagai resource ya. Kita sebagai humannya, kita sebagai machine-nya dari sebuah company, dan nantinya tanggung jawab tersebut itu diperkenalkan untuk pembelajaran yang perlu dilakukan gitu. For example gitu. Umpama contohnya adalah salesperson gitu, orang sales. Tanggung jawabnya apa sih gitu? Tanggung jawab mereka dari sales tuh apa sih biasanya? Growth the number kan. Makin mereka tuh gain as much as numbers yang bisa mereka dapat untuk company gitu. Jadi basically mereka tuh KPI-nya, goals-nya tuh adalah duit, revenue untuk company gitu kan. Nah, so define tanggung jawab dia sebagai sales seperti apa. Jadi setiap team member itu harus tahu atau harus dikasih tahu, kalau kita sebagai leader kita harus ngasih tahu, kamu sebagai sales, so goals kamu atau responsible kamu tuh making money gitu. Atau kalian orang HR, kalian tim development untuk orang HR, kalian harus kasih tahu gitu, kalau kalian leader, kalian itu tim HR, nantinya akan run the human gitu. Kalian akan menjadi people team di sini, yang akan making talent acquisition, yang akan bikin payroll, yang akan bikin company, as in company growth-nya, as in development, seperti itu. Jadi kita sebagai sebagai director tuh atau sebagai leader tuh harus tahu, harus define masing-masing gitu. Jadi lalu jawaban dari si each team member ini, umpama yang satu jawab, responsibility-nya adalah making money gitu. Saya orang sales gitu. Jadi saya harus bikin personal growth sendiri ya. Personal growth saya harus ditingkatin, berarti saya harus sales target ya, seperti itu. Nah, jawaban dari si employee itu bisa dikolektifkan menjadi pembelajaran bagi sebuah company gitu. In this case, masukan dari employee. Jadi sebenarnya masukan dari employee ini sangat-sangat berguna untuk define team development plan itu sendiri. Karena masukan dari employee itu yang benar-benar yang langsung touch gitu, yang langsung dirasakan oleh employee-nya. So nanti ketika di-apply ke company, it works really well gitu. And the second one is, how can we support each other gitu. Biasanya itu by coaching atau by training sih sebenarnya. Maksudnya perlukah di sini tuh perlukah adanya coaching atau in-depth workshop atau training atau license. For example, kalau kalian tadi orang punya performance marketing, harus punya apa sih license di Google Analytics ya, kalian provide gitu. Kalian bisa provide itu semua as in leader kalau kalian merasa itu penting banget untuk company kalian, seperti itu. Atau kalian bisa buat one by one dengan leader, jadi kayak istilahnya kayak ngobrol empat mata lah, satu lawan satu gitu, face to face. Kalian bisa ngobrol sama your employee gitu. Kalian bisa ngambil nih masukan dari employee-nya satu persatu. Jadi sebenarnya kita bisa supportnya di situ, each other-nya di situ. Atau ketika employee kalian itu punya masalah gitu, punya masalah as in private gitu ya, kalian bisa making adjustment ke mereka untuk deketin, ngasih saran, tanya sebenarnya ada apa sih gitu tentang kehidupan kalian gitu. Kalian bisa support mereka, dan it's really really works well gitu. Dan remember, harus define dan harus bisa tahu dampaknya. Jadi jangan asal bikin aja gitu. For example kalau kita pengen ngasih training atau license ke one of your team gitu di performance marketing. So basically Google Analytics. Kalian harus tahu nih gitu, dampaknya apa? Inline enggak ya, atau ngaruh enggak ya sama personal growth company kalian gitu. Jangan asal bikin coaching aja gitu. Jangan asal bikin training aja kalau misalkan impact-nya emang enggak benar-benar dibutuhkan gitu, atau kalian salah analisis nih. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh bukan personal growth trainingnya, tapi mungkin personal growth as in mentally gitu, psikologis mereka gitu. Jadi
ini akan apa akan berguna banget, karena ketika kalian udah salah nantinya, kalian akan waste of time and money juga gitu. So yang ketiga gitu, how will we monitor individual and collective learning gitu. Nah, kita bagaimana sih apa namanya memonitor atau mengawasi setiap perkembangan individu dalam dalam setiap tim. Nah, kita tuh bisa monitor dengan apa gitu. Apakah ada, jadi gini, ketika kita ngasih tim development, kita pasti punya goals kan. Goals-nya adalah employee kita, each member our of our apa namanya employee itu bisa develop skill-nya, develop apa namanya their personal growth-nya. Karena kayak gimana sih caranya kita bisa tahu mereka itu sudah terupgrade gitu. Gimana sih caranya bisa tahu gitu. Gimana sih kita bisa monitor apa collective learning yang udah kita kasih gitu. Nah, kita bisa salah satunya sih dengan cara yang paling easy tuh ngisi questionnaire sih, atau bisa aja bikin Google Sheet yang bisa digunakan untuk gather information dan maintain dari mereka. Jadi kalian tuh bisa dengan daily meeting, kalian bisa buat daily stand up dari numbers mereka. So for example, kalian bisa buat Google Sheet kali hari ini ngapain aja sih gitu. Umpama orang sales hari ini kalian udah kontak berapa orang atau kalian udah jual berapa aja sih gitu. Atau bisa dengan daily meeting, weekly meeting, one by one kebutuhannya gitu. Jadi jangan asal pakai aja, jangan asal ngasih coaching aja gitu. Kalian juga harus monitor semuanya dong gitu. Karena kalian udah doing some effort untuk develop mereka, untuk bikin tim development. Tapi ketika kalian gak monitor, ya sia-sia semuanya. Gimana kita bisa tahu itu semua berguna bagi company? Gimana kita bisa tahu kalau itu akan efek ke company kalian as in a good way gitu. Jadi contoh di company nih, butuh monitor jam kerja dan aktivitas employee gitu. Umpama kita lagi work from home nih sekarang. Gimana sih kita bisa tahu ini orang tap in tap out-nya atau absennya itu sesuai gitu. Ya kita bisa buat nih Google Sheet atau kita bisa buat kita bisa buat suatu link yang bisa diisi oleh si employee itu sendiri gitu. Tadi contohnya tadi butuh jam untuk monitor employee gitu. Nah, kadang itu beberapa perusahaan itu ngerasa bahwa harus ngikutin zaman nih gitu biar di perusahaan-perusahaan tuh lagi ngetren banget namanya HRIS atau HR berbasis information system. Jadi HR information system. Karena pengen ikut-ikutan aja nih. Kan sekarang zamannya udah teknologi ya. Daripada kita manually harus absen, harus ngelakuin hal semuanya manual, kenapa kita nggak bikin HRIS gitu kan? Nah, kita harus define gitu. Sebesar apa company kita? Kita harus benar-benar tahu kegunaannya tuh buat apa. Jangan kayak gini, oh sekarang lagi ada HRIS nih gitu. Kita ikutan aja yuk buat HRIS karena lebih gampang, lebih mudah gitu. Ya jangan kayak gitu, kita harus define, kita harus lihat company kita tuh udah cukup belum ya atau udah mampu belum ya untuk afford HRIS. Biasanya ini very, very that's expensive. Udah mahal, waktunya susah juga untuk proses transformnya. Jadi kita harus benar-benar tahu, jangan cuma ikut-ikutan karena sekarang lagi ngetren kita pakai HRIS, nggak kayak gitu gitu. Kita harus tahu, bahkan mungkin kalau kita nggak pakai HRIS, kita doing manual tuh lebih baik gitu, karena kita bisa tanya sendiri ke employee-nya dan itu bisa ngasih feedback ke kita gitu. Jadi sebenarnya kita harus define semuanya. Terus yang terakhir adalah when and how will we review learning gitu. Nah, ini penting. Apakah ada tadi kalau kita udah melakukan team development, apakah ada follow up nih terkait coachingnya atau terkait development program yang udah kita kasih gitu. Apakah ya udah gitu. Udah coaching ya udah selesai, yang penting kita ngasih coaching. Beberapa company itu melakukan hal tersebut gitu. Kayak ya udah kita datengin orang, kita coaching, kita ya udah kita sebagai company udah lunas lah ngasih tim develop apa personal development ke mereka, kita udah ngasih training gitu. Tapi kan maksudnya itu cuma nggak sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya, dia cuma ikut-ikutan aja atau melaksanakan tugas gitu. Karena biasanya setiap orang kan punya KPI ya, apalagi orang people team itu mereka punya KPI satu persatu kan. Biasanya mereka buat-buat aja tuh coaching, yang penting udah ada coaching, anggarannya udah keluar seperti itu. Buat formalitas aja. Nope, gitu. Itu tuh salah, teman-teman. Karena, kalau kita melakukan hal tersebut,
tadi balik lagi kita waste of money gitu. Nah, kita tuh sebenarnya bisa loh monitor itu dengan apply ke pekerjaan. Jadi kalau pasti pertanyaan kalian gimana sih caranya untuk reviewnya? Salah satunya gimana sih gitu contohnya? Kita bisa monitor nih dengan pekerjaan mereka. Contohnya nih, kalau kita coaching tentang money investment atau untuk tim business development. Ya udah, kita cari cara, ya udah cara kita untuk review coaching kemarin itu berhasil atau enggak ya, kita bisa ngasih target atau KPI terbaru. Contoh nih, umpama sales team kita KPI pertama itu adalah 200 juta satu bulan gitu. Nah, ketika kita kasih coaching, kita kan memang berharap untuk mereka bisa ngasilin sales target, sales number yang lebih banyak kan. Nah, kita bisa apply nih. Salah satunya, okay, bulan depan berarti gue coba nih di 300 juta. Kira-kira achieve nggak ya? Nah, kalau misalkan si employee ini achieve 300, oh berarti coachingnya berhasil dong gitu. Karena sebelum coaching 200 juta, ketika aku kasih coaching udah 300, berarti coachingnya berhasil. Nah, di situ kita bisa review gitu. Jadi memang apa sih namanya, dengan cara seperti itu, salah satu easy way untuk tahu berhasil atau enggak coaching kita tuh dengan seperti itu, salah satunya. Oke, next. Oke, ini yang terakhir banget. Ketika kalian udah define semuanya, step 1 sampai step 6, akhirnya apa? Kalian tuh, apa sih namanya, making a development plan as informal document, established gitu. Karena biasanya, apa sih namanya, company itu kalau sudah cocok dengan salah satu strategi untuk tim development, mereka akan buat itu as in paper gitu, as informal document. So, gimana sih caranya? So, tim development itu bisa menjadi suatu formal document atau rutinitas yang akan nantinya dilakukan terus-menerus, yang dilakukan untuk bisa develop the people gitu. For example, ketika tadi udah berhasil nih, kita udah achieve target dari 200 ke 300 setelah coaching. Oh, berarti nantinya kalau ada batch baru, ada orang baru, aku akan lakuin coach lagi nih gitu. Jadi itu udah jadi apa sih istilahnya? Udah jadi formal, sesuatu yang harus dilakukan di company seperti itu. Nah, untuk membuatnya itu kita harus define ada 4 cara untuk buat maksudnya untuk sah tim development plan ini jadi suatu paper gitu. Yang pertama, learning objective dulu. Tujuan dari pembelajaran atau tujuan tim development-nya itu apa gitu. Ingat, kalau kita tuh harus inline dengan semua hal yang udah disampaikan tadi gitu. Jadi tadi yang udah saya sampaikan di awal banget pertama kali, kita harus tahu tujuannya itu apa gitu. Itu adalah fondasinya. Yang kedua itu adalah individual and collective responsibilities, yaitu tanggung jawab individu akan tim resource-nya gitu. Seperti development apa sih yang sudah diberikan dan tanggung jawab apa sih secara kolektif gitu. Di sini tuh maksudnya seperti apa sih tanggung jawab yang harus dilaksanakan apabila tim development itu dilakukan. Contohnya ketika udah dikasih coaching gitu kan. So basically salesnya harus naik dong karena udah dikasih training seperti itu. Jadi kita harus tahu individual kolektifnya seperti apa nanti dan responsibility-nya nanti seperti apa. Kita harus ngasih tahu. Kita harus tahu define. Jadi ketika ada apa, kita main data itu ada datanya semuanya. Kalau kita ngasih ini harus seperti ini gitu. Harus ada improvement seperti itu. Nah, yang ketiga adalah resource required, yaitu sumber dayanya yang dibutuhkan tuh apa aja. Tools-nya tuh apa aja. Apakah kita harus sourcing kandidat gitu. Atau kita harus training people-nya. Kalau training people berarti kita harus nyari orang trainer gitu, kita harus nyari a coach gitu. Tapi kalau kita memang cari orang yang udah matang, berarti kita apa? Source kandidat kan. Kita harus nyari kandidat baru gitu. So basically ini penting banget, resource required ini. Tools apa yang kita pakai? Pakai LinkedIn kah atau pakai personal data atau network gitu. Jadi ini penting juga gitu untuk bikin statement team development ini jadi paper. Nah, yang terakhir itu time scale atau jangka waktu. Jangka waktu di sini tuh harus jelas karena untuk achieve sesuatu dan dalam melakukan tim development itu pun banyak resource yang dikeluarkan kan, yaitu waktu dan money. Jadi kita harus set time gitu. Jangka waktunya tuh seperti apa? Harus ada, harus tahu seperti apa perkembangan dari tim development yang sudah ditentukan. Let's say kalau kita ngasih for example nih, kalau kita ngasih tim development as in tadi license untuk Google Analytics, kita harus kasih jangka waktu. Kira-kira dalam jangka waktu berapa ini tuh berhasil atau ini bisa
improve the sales target atau the digital marketing targetnya, performance marketingnya seperti itu. Jadi set goals mau berapa minggu atau bulan, the team is fully operated dengan team development yang baru. Jadi kita harus set, benar-benar harus set nih. Jangan cuma mengalir aja, karena kalau kita nggak punya target, nantinya akan waste gitu, nggak akan cepat untuk achieve gitu. Kita harus benar-benar tahu kapan sih waktu yang tepat gitu. Next. Okay, so basically tadi udah saya sampaikan sih tentang apa aja sih cara untuk bikin tim development plan. Terus apa aja sih yang harus dilakukan, apa harus diperhatikan satu persatu. Nah, ini tuh sebenarnya tambahan buat kalian semua. Kan tadi kalau kita bicara tentang apa sih namanya coaching, workshop, lalu ngasih training, itu kan kita nggak datengin coach ya. Nah, tapi beda lagi ketika kalau kita tim development-nya, define-nya itu as in kita cari kandidat baru atau cari people baru gitu kan. Nah, itu kita bisa sourcing. Nah, dengan cara apa sih sourcing? Nah, sebenarnya di sini tuh ada 5 cara sih kalian itu bisa sourcing kandidat. Jadi ketika kalian let's say butuh seseorang untuk tim kalian, kalian bisa ngelakuin 5 hal ini, salah satu atau semuanya malah lebih baik gitu. Yang pertama itu adalah online job posting. So advertising jobs online itu not just display jobs on their portal, tapi juga display lewat email dan newsletter gitu. Ketika kalian itu umpama nih kalian nyari let's say front end developer, kalian itu advertise jobnya online gitu. Nah, biasanya orang-orang yang subscribe ke job portal itu, mereka akan dapat newsletter. Kalau misalkan role yang kalian sampaikan itu sesuai dengan experience mereka gitu. Tadi umpama nih ada orang yang emang basicnya orang front end developer gitu kan. Ketika dapat kalian posting job online itu, si orang ini akan dapat notify emailnya. Nah, mereka biasanya kalau tertarik mereka akan apply, atau ya kalian itu juga bisa track mereka. So basically dengan advertise job itu kalian bisa sourcing kandidat dengan lebih gampang gitu, karena dua pihak bisa tahu. Jadi si kandidatnya juga tahu, kalian juga tahu gitu. Jadi ada timbal balik di sana. Jadi dua-duanya tuh saling aktif untuk making the team ini gitu, ikut recruitment timnya ini. So tapi ini harus perlu diingat, biasanya advertise lewat job online ini ada beberapa yang berbayar. Kita harus lihat juga gitu kemampuan company kita seperti apa. Kalau misalkan free ya it's okay, kalau enggak ya kita harus consider juga gitu. Apalagi kalau kita memang di awal banget nih, di awal banget dalam bisnis kita gitu. Kan we should save money, right gitu. And then yang kedua itu social media platforms. This is very common sebenarnya, dan most efektif menurut aku pribadi. Karena kenapa? Social media platforms, almost all of the people itu biasanya punya social media, at least satu aja mereka punya gitu. Untuk apa? Biasanya karena mereka untuk expand their networks, atau memang pengen share their experience gitu. Nah, recruiting on social media is also considered to be an effective candidate sourcing technique in recent times gitu. Today, LinkedIn, Facebook, and Twitter have gained popularity as a social platform that identifies promising candidates for recruitment. Kita tahu, kalau sekarang tuh lagi ngetren banget nih beberapa portal job online atau portal social media gitu. For example, yang paling banyak dipakai, dan aku yakin kalian semua juga banyak yang pakai, itu LinkedIn. So basically, saya juga pakai LinkedIn. Selama ini ketika saya source kandidat, ketika klien minta, cariin aku CEO dong, itu biasanya aku cari ya lewat LinkedIn gitu. The most easier way itu adalah lewat LinkedIn. Karena kenapa? Di sana tuh benar-benar orangnya proaktif. Kita bisa approach mereka juga lewat message gitu. Kita bisa tahu mereka itu experience-nya di mana aja. Kita bisa lihat pendidikan mereka, asal mereka dari mana, background mereka apa, skills mereka apa. Itu benar-benar bisa gampang banget ketika kita lewat LinkedIn. So basically LinkedIn itu adalah the easiest way. Jadi kalau kalian emang cari tim, aku saranin kalian twerk lewat LinkedIn deh, karena di situ banyak banget. Tinggal masukin kata kunci dengan masukin filternya, dan kalian bisa dapat kandidat yang bagus gitu.
So the third one is recruitment database. Nah, the people team itu should maintain the database of potential candidates gitu as a part of your recruiting strategy. This could be candidates who applied in the past or sourced through another channel. Jadi seperti ini. Ketika kalian itu, let's say kalian itu people team atau kalian memang saat itu walaupun kalian bukan people team tapi kalian yang lead people gitu. Kalian kan punya nih database-database dari orang-orang yang kira-kira potensial untuk posisi ini gitu. Nah, kalian maintain database itu. Jadi jangan kalau kalian punya CV-nya, kalau kalian punya nomor teleponnya atau social media mereka, jangan sampai hilang gitu. Kalian store di Google Sheet atau Excel, whatever you want lah gitu. Karena database ini sangat-sangat penting. Database itu juga sebenarnya yang kita jual, yang saya jual ke klien juga ketika saya nawarin Glints gitu ya, database. Karena basically database Glints bagus loh, ibu, bapak gitu. Database Glints itu almost 2 million people loh gitu. 2 juta orang loh yang udah ada di database-nya Glints gitu. Jadi sebenarnya database ini really, really important. Untuk apa? Untuk sebenarnya ya cari tadi, cari sourcing candidates yang nggak pakai social media, yang nggak pakai job online gitu. Kalian bisa build juga dengan baik kalau kalian punya database yang baik juga gitu. Nah, yang keempat itu adalah employee referral. Dengan kalian dengan employee referral itu kalian bisa dapat kandidat yang menurut saya sih biasanya bagus gitu. Ada kata-kata kayak gini, aduh dia bisa masuk karena orang dalam nih gitu. Nah, sebenarnya employee referral ini benar-benar sering banget kita temui. Sering banget ditemui dimanapun ke company ya, pasti ada yang namanya employee referrals. Sebenarnya bukan orang dalam as in not in good way ya. Orang dalam ini sangat-sangat penting juga loh sebenarnya buat company atau buat kalian. Untuk apa? Sourcing kandidat secara mudah, efisien, gampang, dan kalian tuh dapat istilahnya dapat masukan itu langsung dari employee kalian gitu. For example, kalian cari orang front end developer gitu. Kalian punya employee yang tahu orang bisa front end developer, kan gampang. Kalian gak usah job posting, kalian gak usah nyari susah-susah di LinkedIn. Tinggal kalian tanya aja employee kalian, minta nomor teleponnya, kalian bisa approach sendiri. So basically it's very that good kalau kalian bisa dapat employee referral gitu dari employee kalian sendiri gitu. And then the last one untuk sourcing team itu adalah recruiter network. Nah, this recruiting agencies already have a huge talent pool of active as well as passive candidates. So basically, kalau kalian punya uang banyak atau punya budgeting yang banyak, kalian bisa nih pakai recruiter network, which is di sini adalah headhunter, as I do gitu. Seperti yang saya lakukan sekarang sih di pekerjaan. Jadi pekerjaan saya itu adalah apa sih? Recruitment consultant. So basically saya itu nyariin kerjaan atau nyari kandidat untuk suatu perusahaan gitu. Nah, biasanya recruiter network ini punya database yang gede banget. Nggak hanya orang yang lagi aktif cari kerja, tapi juga orang yang pasif. Yang kayak contohnya, salah satu yang sekarang saya sedang pegang nih, dia salah satu startup besar di Indonesia. Sister company-nya salah satu startup unicorn di Indonesia. Mereka sedang cari VP of marketing. Which is, dia nyarinya orang yang background-nya sama, food and beverage nih. Karena memang base-nya startup ini tuh salah satunya itu adalah food and beverage yang biasa kalian bisa order dimanapun itu gitu. So, ketika kalian cari VP of marketing, si company itu akan bingung gitu. Maksudnya mereka akan cari orang yang sesuai banget kan. Karena seorang VP itu benar-benar run bisnis mereka itu udah sama kayak asistennya director lah VP itu. Jadi benar-benar posisinya sangat krusial. Nah, ketika itu pasti si company ini akan minta tolong ke recruiter network atau ke headhunter untuk nyari. Karena kenapa headhunter itu kayak saya gini, approach-nya beda. Ketika kalian HR dengan kalian headhunter tuh approach-nya beda. Karena kita tahu how to manage the candidates well gitu. Karena kita biasanya lebih tahu gimana sih nge-treat kandidat dengan baik, gimana sih cara selling-nya company. Nah, biasanya seperti itu gitu. Pakai headhunter. Okay, so next. Okay, so that's all sih sebenarnya dari aku tentang team development dan gimana sih cari atau source kandidat dengan baik gitu. So
this is the apa ya istilahnya adalah words from me. Jadi ada kata mutiara nih dari aku. Don't sweat the small stuff and always take care of your human. So basically kalian tuh janganlah apa namanya mengeluhkan suatu hal kecil di company kalian sekarang kalau kalian memang lagi merintis bisnis, dan ingat satu hal banget, always taking care of your human, karena tadi human is your machine in your company. Okay, so that's all dari aku. Aku kembaliin di ke apa sih nih moderator ya. That's all sih. Okay, thank you banget ya Kak Nesrina. Makasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, terus kreatif banget, inovatif banget, Kak, luar biasa banget. Oke, okay. Untuk teman-teman, mungkin jika ingin bertanya ya, dipersilahkan, bisa menggunakan fitur raise hand atau chat di room chat ya, oke. Okay. Mungkin sambil menunggu ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman ada yang bertanya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak, dari ketika kita mendaftar talk show ini, udah ada pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman. Mungkin bisa langsung ya, Kak, ya, kita masuk boleh ke Q&A session. Okay. Boleh banget, boleh. Oke, okay, siap. Ini, Kak, pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara menjaga atau meningkatkan komitmen dan semangat anggota tim dalam bekerja, walau belum mendapatkan apresiasi dalam bentuk uang sama sekali, atau dalam jumlah yang sangat minimal, atau di bawah UMR? Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, okay. Okay, aku okay. Langsung jawab aja kali ya. Boleh, boleh, Kak. Oke, okay. So ini sering terjadi sih sebenarnya. Anak-anak tuh pada bingung kan. Ketika join ke suatu company, apalagi company baru ya, kalian itu kerjanya banyak tapi nggak diapresiasi nih, as in materi ya gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke personal development kalian, personal goals kalian. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalian itu sebenarnya butuhnya apa? Goals kalian itu money, experience, people, atau apa gitu loh. Karena memang setiap orang itu punya goals masing-masing. Kalau kalian emang goals-nya money, please, pegang kata-kataku, leave the company. Karena kamu nantinya sampai kapanpun akan, istilahnya kalau bahasa Jawa, ngeresul loh. Akan, kok gak dapat duit ya? Aduh, kok susah, akan kayak gini. Kerjanya gak akan maksimal. So, kalian tuh harus define, kalian tuh pengennya apa dalam karir gitu loh. Gak bisa hanya kalian itu kayak, karena gak ada kerjaan, yaudah deh adanya ini gitu. Enggak. Kalian harus define, karena percaya deh sama aku, kayak jodoh. Pekerjaan tuh kayak jodoh gitu loh. Nantinya yang terbaik akan datang. So basically kalau gak sesuai sama kalian, jangan dipaksakan. Sama kan kalau kalian misalkan punya pacar nih. Kalian gak sesuai nih, gak cocok, berantem mulu. Yang satu umpama sukanya bubur diaduk, yang satu sukanya buburnya gak diaduk, berantem deh. Kayak gitu. Jadi sama, dicari di dalam pekerjaan, dalam career development itu juga seperti itu. For example aku sendiri tuh, apa sih sebenarnya goals aku dari kerja? Helping people, that's my goals, helping people. So basically ketika aku nyari kerja, aku cari pekerjaan yang emang not only give me money, karena ya aku gak naif kalau aku butuh uang gitu untuk apa namanya making life setiap hari gitu. Tapi my personal goal sendiri adalah helping people. So basically ketika aku join recruitment consultant, ketika aku jadi recruitment consultant, aku tuh helping people di sana. Helping people apa? Find jobs for them. Ketika aku helping mereka, otomatis aku tuh helping their entire family gitu loh. Jadi gak hanya umpama nih, umpama ada bapak-bapak, dia kepala keluarga. Aku gak hanya bantu dia, tapi aku gak bantu istrinya, keluarganya, semuanya. So basically, itu goals aku instead of money. Jadi kayak umpama nih, aku udah tahu goals aku apa, helping people. Ya pasti uang itu akan mengalir aja, aku yakin itu. Jadi ketika umpama aku ditawarin suatu pekerjaan yang salarnya gede banget lah gitu, tapi it's not helping people, I will reject it gitu. Karena kenapa? Nantinya aku masuk ya nggak akan bisa puas gitu loh. Karena personal goals aku nggak itu. So kalian tuh harus define yang pertama, harus define mau kalian tuh apa sih gitu. Terus apa sih yang memotivasi? Ya tadi balik lagi, motivasi kalian awal apa? Goals kalian apa?
itu kalian harus look back lagi. Kalau misalkan emang goals kalian adalah, pama kalian punya startup baru di bidang pendidikan, itu basically it's very very that good kan, helping people juga di pendidikan. Ketika kalian udah merasa, aduh gue gak dapet duit nih gitu, atau sebenarnya personal goals kalian itu adalah helping the company to grow gitu, ya udah kalian look back, oh gue itu pengen helping the company growth, bukan duit. Jadi duit nanti akan datang gitu loh. Jadi basically itu hal paling mendasar. Kalian sendiri yang bisa define, kalian sendiri yang bakal punya strategi untuk maintain diri kalian, gimana bisa overcome itu semua gitu. Oke, makasih ya Kak ya jawabannya. Yes, yes. Oke, next question ya Kak ya, next question. Boleh. Gimana cara membangun tim biar satu tim itu memegang satu visi yang sama gitu Kak, kurang lebihnya. Mungkin bisa dijelasin Kak. Oke, gimana sih caranya biar tim itu punya visi misi yang sama? Like I said in the previous presentation, kalau kita harus sama-sama duduk bareng nih, sebenarnya ini tuh tugas leader sih, the director, orang yang run the company, untuk apa? Define dulu visi misi company itu seperti apa. Makanya tadi, kalau misalkan ada conflict of interest as in personal goals, kayak contohnya tadi CEO-nya pengen duit, tapi COO-nya pengen operasionalnya bagus. Nah ini tuh harus di-define banget dari awal. Benar-benar harus dari awal tuh harus make, harus clear gitu. Nah ketika itu clear, akan jadi visi misi perusahaan, company itu yang baik. Akan strong nantinya. Jadi kayak badai apapun ya nanti visi misinya balik lagi ke situ gitu loh. Jadi basically, kita harus punya visi misi yang very very that strong, yang harus didasari oleh apa tadi, personal goals kita harus meet dulu gitu, sama-sama bareng-bareng. Nah nantinya ketika sudah, kita bisa deliver itu ke employee kita, deliver ke bawahannya kita lagi, subordinat kita, dengan cara apa? Enggak mendorong banget gitu loh, maksudnya enggak memaksakan. Jadi kita sama-sama bareng-bareng run the company gitu. Karena ya as I said before, employee atau human itu kan run the company, the machine-nya seperti itu. Jadi masukan dari mereka sebenarnya itu adalah untuk personal growth si company itu sendiri. So, ya tadi kita ngobrol bareng, semuanya itu bisa selesai dengan komunikasi, percaya deh. Oke. World War II aja bisa selesai karena apa? Karena komunikasi kan gitu. Jadi basically semuanya itu selesai karena komunikasi, yang katanya kemarin mau Perang Dunia Ketiga, ya kan? Selesai karena apa? Komunikasi, akhirnya ada apa? Ada perjanjian. Nah, itu sama kayak di company, ada visi, misi, ada personal growth, ada goals masing-masing individu. Nah, kita harus sama-sama duduk bareng, harus komunikasi semuanya gitu loh. Jadi memang itu sih yang paling penting, the most fundamental tuh kayak gitu. Terus yang kedua, sering-sering deh bikin team development as in ngobrol bareng kayak face to face. Itu biasanya kan ada orang yang pendiam ya, nah itu cobalah bikin suatu sesi khusus berdua sama dia gitu, karena biasanya mereka kan lebih terbuka gitu daripada kalau biasanya bareng-bareng gitu kan. Jadi itu lebih efektif aja. Jadi memang beberapa hal itu bisa bantu sih untuk bikin seorang itu jadi visi misinya sama kita gitu. Oke, mantap, luar biasa Kak jawabannya, mantap. Oke, okay, next question ya Kak ya. Ini langsung question ya. Iya, soalnya sambil menunggu teman-teman ada yang bertanya gitu Kak. Boleh. Aku bacain pertanyaan yang masuk di ini saat kita mendaftar gitu Kak. Nah, next question adalah, apa sih yang harus dilakukan pemimpin jika anggotanya sudah mulai hilang karena kesibukan masing-masing gitu Kak? Oke. Basically ini sering banget terjadi. Betul. Sering ya, kalau misalkan kita di organisasi. Dulu juga aku juga organisasi, punya staff juga hilang terus gitu kan. Nah iya Kak, hilang-hilangan kayak gitu. Awalnya masih diri. Semangat, terus di akhir-akhir itu udah mulai semangatnya menurun gitu Kak. Menurun ya, iya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama reach. Ya, tahu sih hilang, tapi ya reach aja dulu gitu. Reach mereka. Dan ketika kita bisa reach, sebenarnya kita harus define lagi. Balik lagi semuanya, inti dari sebuah company, inti dari semuanya itu adalah personal goals. Kalau misalkan mereka, si staff itu udah nggak
our apa dengan personal growth dari company, ya udah gitu. Kita nggak bisa maksain. Tapi kita as in leader bisa maintain atau kita bisa bisa buat itu nggak bakal kejadian gitu loh istilahnya. Nah, gimana caranya dan menjaga komunikasi sih sebenarnya? Jaga komunikasi dengan dengan candidates, employee itu sangat-sangat penting sih buat aku. Aku punya pengalaman sih dulu waktu pertama kali masuk kerja. Dulu tuh aku bener-bener nggak tahu recruitment consultant seperti apa gitu. Dan di awal-awal tuh aku nggak ngilang sih, tapi lebih ke demot nih, kayak susah banget sih buat bikin klien seneng, susah banget sih nyari kandidat tuh ternyata susah itu gitu. Cuma cari sales manager aja ternyata susah kayak gini, gimana yang cari CEO gitu kan. Sempet down, tapi at that time leader aku tuh bener-bener that supportive, yang bener-bener nelpon aku nanyain kabar, nih Serena kenapa gitu. Serena butuh refreshing ya gitu, dan dia bener-bener tahu mau aku kayak gimana. Aku tuh bisa very very moody, aku tuh bener-bener bisa moodian banget ketika my goals not achieved. Kalau misalkan aku sehari tuh harus punya let's say 3, kalau di company sekarang ya aku tuh punya 3 CV recommendation sehari yang harus dikirim ke klien. Kalau aku gak goals itu aku bisa mood parah, moodian banget kayak anjir gue gak berguna gitu lah, biasa lah gitu. Nah di situ si leader aku tuh bener-bener berperan banget sih untuk ngendaliin mood aku. Karena dia bener-bener approach-nya ke aku tuh very very personal gitu. Jadi tanya, nih Serena emang moodiannya seperti apa? Kamu tuh kalau seperti ini seperti apa sih gitu? Oh, kalau nih Serena moody mendingan kamu jalan-jalan Denis, keluar kayak beli makan atau beli jajan gitu, hidup udara gitu. So basically dulu ketika aku moodian banget kayak aduh, enggak achieve nih sehari udah kayak umpama meleset nih. Aku sebulan itu punya target waktu itu berapa puluh juta aku lupa gitu. Terus ketika satu bulan mau udah sebulan gak achieve target, aku bete banget kayak kurang apa sih gitu. Nah biasanya leader itu bisa ngerti employee-nya, oh ini employee butuh banget hal-hal yang memang bikin dia up lagi gitu. So leader aku bilang nih sekarang jalan-jalan gitu. Jadi benar-benar aku tuh dibolehin jalan-jalan. Terus kalau aku memang gak mood tuh benar-benar dibolehin gak kerja. Kayak let's say aku bilang, kak aku hari ini gak mood banget kerja, benar-benar literally I don't want to call someone, aku gak mau berkomunikasi dengan orang. Aku selalu komunikasikan dengan beliau gitu, dan beliau very very that, supportive lah ke aku. Jadi memang benar-benar dari pengalaman aku, leader itu benar-benar berguna banget sih untuk mencegah employee-nya hilang. Kalau umpama aku dibiarin aja saat itu, aku mungkin hilang loh, kayak yaudah resign aja atau gimana, aku cari company lain, toh beberapa company ada yang approach aku juga gitu loh. Jadi sebenarnya leader tuh bisa kayak gitu, act like a friend gitu. Jadi kayak adalah kayak kalian tuh best friend gitu loh. Jadi memang itu sangat bisa prevent staff kalian tuh hilang. Kayak gitu sih. Okay, mantap, luar biasa kak. Paham nih. Okay. Terus tadi nyangkut ya kak ya. Tadi ada Kak Nisrina bilang ada tentang CEO founder ya. Nah ini juga ada pertanyaan kak kebetulan. Gimana cara mencari CEO founder baru? Karena CEO founder yang lama kehilangan minat dan bakatnya untuk membangun startup-nya itu, Kak. Itu mungkin okay, bisa dijelaskan. Okay. Kalau pengalaman aku sih cari co-founder waktu itu CEO sih. COO. Aku waktu itu cari CEO belum berani sih karena susah banget cari CEO. Aku waktu itu COO. Nah, gimana sih caranya? Karena startup yang aku pegang itu salah satu startup unicorn, jadi saat itu aku udah tahu, maksudnya kayak orang yang minat pun juga banyak gitu. Mama nih kalian, tiba-tiba ditawarin, ah, mau gak kerja di, let's say apa nih, Tokped atau Gojek, pasti pengen kan, kayak, anjir gila gue kerja di unicorn gitu kan. Itu gampang gitu, tapi ketika cari seseorang atau co-founder emang di awal-awal banget bisnis, itu emang agak PR sih. Pertama balik lagi, mission kalian tuh apa, goals kalian tuh apa dalam define the business. Kalian tuh harus cari seseorang yang emang punya minat bakat yang sama. Jangan kalian paksain. Contoh nih, tadi kalian butuhnya tuh orang, kalian tuh pengennya company ini tuh gain revenue yang sebanyak banyaknya. Tapi kalian
umpama ada orang yang bagus nih, tapi basic dia tuh bukan sales, basic dia orang HR. Kalian paksain, oh ini orang ini gitu. Yaudah deh, gabung yuk ke aku. Nggak bakal bisa meet, nggak bakal bisa meet the company. Beneran gitu. Emang harus bener-bener tahu gitu loh, basicnya tuh apa, pengennya tuh apa gitu loh. Nah, caranya lagi gimana? Biasanya kalau untuk udah CEO, co-founder, COO, dan lain-lain tuh biasanya approach-nya beda sih sama kalau aku cari sales, aku cari business development, atau skala VP itu masih beda. Mereka tuh lebih, biasanya mereka itu nggak cari uang. CEO, COO tuh nggak cari uang lagi. Ya bayangin aja, satu bulan gaji mereka aja itu udah sekitar 400 juta gitu loh. Dan maksudnya itu big amount of money, belum lagi dia dapat saham dari startup-nya gitu kan. Nah, kalau kita tawarin pindah ke company baru, kalau orang-orang CEO yang CEO orang-orang C-level yang emang udah startup gede, mereka akan consider dong, kayak ya masa gue harus turun kasta istilahnya gitu. Kalau memang mereka base-nya money yang dicari gitu. Tapi kita bisa cari personal goals mereka apa tadi, kita bisa ulik-ulik nih. For example, one of my friends di company yang sekarang itu pernah, bayangin, ini jarang banget terjadi. Kalau kita, biasanya nih ya, kalau kita pindah company itu biasanya ada kenaikan gaji, ya kan? Remuneration increment itu sekitar 20-30% current salary, ya kan? Pemas sekarang 100 juta ya biasanya, kalau pindah company 150 juta gitu kan. Ada suatu saat ini, ada salah satu klien, dia itu startup baru di bidang sosial, dan dia pengen dari sosial juga ya, kalian tahu lah startup apa sih yang bidang sosial yang helping people gitu. Nah, dia pengen dari orang situ gitu kan. Tapi kan tahu sendiri dia gitu, si startup ini yang helping people ini gajinya tuh udah gede banget. Waktu itu dia cari CTO. Bayangin, dia level head di salah satu startup gede itu aja, itu gajinya udah almost 100, udah hampir 100. Sedangkan ini startup baru gitu. Nah, teman aku approach-nya kayak gimana? Nggak tentang gaji gitu. Tanya waktu making call with him gitu. Mereka tanya, "Bapak, saya mau nawarin opportunity nih. Jadi klien saya ini dari salah satu education startup nih Pak, tapi educationnya kita not making profit nih Pak, atau kita dari social startup nih Pak, tapi kita nggak making profit gitu. Kita helping people, kita bener-bener dana kita tiap hari itu dari investor, dan keduanya kita ambil dari traffic, jadi kita nggak potong dana gitu kan." Nah, kita bisa approach sih dari dia. Ketika, nah si orang ini tuh sebenarnya emang nggak cari duit, ternyata dia tuh cari helping people, sedangkan memang dia merasa di company dia sekarang, di startup gede ini, itu udah nggak helping banget, karena yang dipotong banyak banget gitu, jadi dari 1 miliar dipotongnya banyak gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa menunggu Kak Nisrina untuk sinyalnya kembali stabil ya. Aku mau ingetin buat teman-teman, boleh banget, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu untuk bertanya. Boleh ditaruh di room chat ya, teman-teman. Atau mungkin bisa pakai fitur raise hand. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk follow akun Instagram Merintis Indonesia, karena kami selalu update postingan tentang bisnis, tentang talk show, apapun yang tentunya sangat bermanfaat buat kalian semua gitu. Oke, sembari menunggu. Oke, Kak Nisrina. Sorry banget, tadi kayaknya emang connection aku putus. Oke, it's okay Kak. Ya jadi gitu. Jadi kita emang harus define, tadi udah balik lagi ke tadi ya, jadi emang kita harus define sih sebenarnya mereka maunya apa gitu. Ini kejadian sih, sebenarnya mainin personal goals itu mainannya headhunter banget, mainan aku setiap hari gitu. Jadi kalau nawarin orang tuh personal goalsnya apa? Duit. Kalau duit, oh
gampang gitu. Kalau misalkan tadi masalahnya nggak duit gitu, apa namanya, masalahnya itu adalah dia helping people gitu. Berarti dikasih tanggung jawab yang lebih jadi CTO, walaupun gajinya turun ya nggak apa-apa menurut dia, karena money it's not everything to him gitu saat itu. Jadi emang kayak gitu aja sih caranya gitu. Oke, siap Kak. Nah, Kak, di sini ada pertanyaan nih, Kak, dari salah satu partisipan kita. Ini akan saya bacakan ya, Kak, ya. Boleh, saya boleh. Kak Hendri dari Startup Makarya izin bertanya. Sebagai CEO, saya selalu belajar meningkatkan loyalitas anggota saya, salah satunya dengan memberikan kepercayaan atau tugas tertentu seperti mewakili saya untuk presentasi di depan investor. Di sisi lain, saya masih khawatir nih tentang hasilnya juga. Nah, gimana versi Kak Nisrina untuk meningkatkan loyalitas atau rasa memiliki tim seperti itu, Kak? Mungkin bisa dijawab begitu, Kak. Oke. Untuk yang nanya tadi, that's a good for you. I really, really give you big applause. Karena kamu ketika ngasih, apa namanya, kamu tuh benar-benar ngasih panggung untuk your employee to grow gitu. Dengan apa? Kamu ngajak untuk apa namanya present ke investor, which is that good gitu loh. Itu salah satu personal, apa namanya, salah satu team development kamu sih. Itu one of your team development actually. Kamu sadar atau enggak, kamu tuh udah melakukan team development. Kamu tuh bantu personal growth dari employee kamu, personal growth-nya sendiri. Nah, sebenarnya kayak gimana sih? Yang kamu lakukan udah benar. Nah, gimana caranya untuk ningkatin loyalitas? Balik lagi sih, kamu sebenarnya kan udah loyal nih, udah ngajakin kemana-mana, ke investor pun ikut diajak presentasi dan lain-lain gitu. Tapi kamu tuh worry nih, kira-kira hasilnya bagus apa enggak ya gitu. Karena dia enggak kurang nih apa, dia belum menguasai. Nah, balik lagi, di awal kamu bisa define dia, kamu bisa ngobrol sama dia tentang sebenarnya kamu, paman nih gini, kamu punya nama employee namanya siapa, Dara. Dara, kamu tuh sebenarnya butuhnya apa sih gitu? Atau kamu tanya kayak gini deh di awal, yang paling penting. Kamu sebenarnya nyaman gak sih aku ajakin untuk ikut investor untuk presentasi? Kalau kamu nyaman, kamu butuh apa sih untuk apa namanya upgrade itu? Atau kalau kamu gak nyaman, kira-kira apa ya bisa aku bantu gitu? Jadi sebenarnya komunikasi itu yang utama. Dengan seperti itu, si employee atau bawah subordinate kamu tuh merasa diperhatikan banget gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk istilahnya kayak tiba-tiba ngajak gitu. Kan juga dia pasti deg-degan, aduh gila kali gue diajak ikut investor gitu. Duh, bisa keringet dingin lah kayak gitu. Jadi sebenarnya konsen itu penting banget. Nah, ini sih sebenarnya beberapa kali nggak diindahkan sih sama apa namanya leader. Biasanya katanya apa namanya, biasanya sih kayak apa sih, kayak lo aja gitu, ini employee aku nih yang mau presentasi atau apa, misalnya jorokin lah. Sebenarnya bagus untuk personal growth mereka gitu, dan memang bagus untuk apa namanya ngelatih rasa percaya diri mereka. Tapi yang namanya consent itu penting gitu. Paling enggak kamu ngobrol dulu sama dia, paling enggak kamu minta izin dulu. Atau kalau misalkan kepepet banget, dia nggak mau, bilang aja, this is for your personal growth loh, gitu. Atau kalau nggak inline, ya kamu bisa bilang aja, kalau sebenarnya, kalau kamu kayak gini, kamu nggak mau, ya yang rugi kamu, gitu. Pasti loyalitas dari aku akan berkurang loh, karena aku nggak sering loh, nggak setiap saat ngasih loyalitas seperti ini, priority seperti ini, privilege seperti ini, untuk kamu bisa bikin presentasi ke investor dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya consent itu very very that important untuk, walaupun itu employee kamu, consent penting cuy gitu. Jadi nggak hanya berhubungan aja yang harus consent gitu, tentang pekerjaan pun juga harus consent gitu. Jadi biar lebih enak lah tektokannya kerjanya gitu. Oke, siap Kak. Mungkin dari Kak Hendri sendiri, apakah jawabannya bisa diterima Kak? Atau mungkin ada sanggahan atau langsung? Nah, ini muncul lagi nih. Izin menambah pertanyaan dari Kak Hendri juga ya Kak ya. Setelah saya amati, beberapa rekan saya sesama pejuang startup sering terancam keharmonisannya karena pembagian profit. Nah, gimana sih Kak cara yang efektif
pembagian profit menurut kakak sesuai tingkat kesulitan jobdesk dan performanya sesuai KPI atau target yang telah dicapai atau dibagi rata nih, seperti itu kak. Oke. Ini sering sih, ini sering banget. Nah, iya, ini pun kak. Juga kejadian di aku sih dulu. So, apa namanya, fun fact aja. Aku juga dulu punya startup bareng-bareng sama temen, education. Dan ada masalah apa di pembagian. Kalau aku sih emang resign-nya saat itu karena emang aku kerja gitu. Tapi ada beberapa co-founder yang emang masalahnya tuh di bagian profitnya, pembagiannya. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi atau bisa bahkan ini bisa di, apa ya, di nggak perlu ada kejadian gitu loh. Ini kalau di awal itu kalian udah define sebenarnya pembagiannya seperti apa. Biasanya nih pembagian profit itu kalau di startup ya biasanya itu bukan berdasarkan job desk sih, berdasarkan investnya banyak mana sebenarnya. Biasanya, maksudnya yang paling gampang tuh investnya dari yang banyak kan mana gitu. Tapi kita harus define juga dari awal kesepakatannya gimana. Sebenarnya mau profitnya itu, pembagiannya adalah profitnya itu based on job desk atau KPI atau based on banyak-banyakan ini nih, apa namanya, invest gitu. Tapi sebagian apa startup dan bahkan kebanyakan startup deh, itu biasanya mereka dalam pembagiannya by apa invest. Contohnya Gojek deh kemarin. Gojek itu pembagian sahamnya gimana sih? By invest gitu. Investornya paling banyak siapa gitu kan. Terus sahamnya paling banyak dimiliki siapa ya. Mereka paling banyak dapat income-nya, profit-nya gitu. Nah, sebenarnya dari awal memang harus udah define. Dan kalau ada masalah, please talk each other. Jangan main di belakang. Kayak, aduh gue gak suka nih sama ini. Enggak, jangan. Kita tuh nih apa namanya, mendingan kamu belak-belakan di depan orang ya daripada kamu di belakang ya gitu. So basically memang semuanya tuh bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Kamu bilang, tanya ke dia gitu. Atau kalau ada masalah memang tanya, enaknya seperti apa pembagiannya? Atau kalau kamu merasa pembagian kerja aku banyak banget nih, kok tapi pembagian duit kok dibanyakan dia ya gitu. Atau karena gara-gara dia pegang duit kok dia lebih privilege-nya lebih banyak. Nah, itu sampaikan. Jangan kayak pasif agresif kayak cewek gitu. Kayak, kamu marah nggak? Enggak marah. Padahal marah. Kayak gitu, jangan. Dihindari ya, say, gitu. Mestinya kayak, lebih baik kamu ngobrol. Kan hubungan yang baik itu kan, kalau misalkan ngobrolnya dengan baik, gitu. Jangan pasif agresif juga. Kayak, gue pengen diem lah. Gue pura-pura, gue marah sama dia. Nggak mau balas chat dia, gitu. Biar dia tahu dia marah. Ya, nggak bakal dong, Bambang. Kamu harus ngomong, sayang, gitu. Jangan diem aja. Kalau kayak gitu, emang dia cenayang. Jadi emang harus diomongin semuanya. Harus tahu. Maunya apa sih lo, maunya apa sih gitu. Dan kalau ngerasa emang pembagiannya nggak fair, ya define lagi gitu. Visi, misi, goals dari company kamu tuh apa, profit kah? Atau apakah gitu. Kalau misalkan profit ya harus, menurut aku malah bagusnya kalau kalian udah punya duit, set di notaris deh. Atau paling nggak perjanjian kecil-kecilan di atas materai. Karena nantinya biasanya sering, kalau startupnya udah gede nih biasanya, udah mulai tuh ontok-ontokan masalah duit. Jadi kalau misalkan udah ada duit lumayan gitu ya, ke notaris say, beneran. Cari apa namanya, istilahnya hukum yang pas. Jadi kalau misalkan ada, nantinya ada masalah-masalah, ada hitam di atas putihnya. Tapi ya tadi, kalau buat kayak gitu ya memang kalian harus define, balik lagi. Harus sama-sama setuju, bareng-bareng gitu. Gitu aja sih kayaknya. Oke, siap kak. Mungkin... Nah, ini ada yang ngucapin ya, mantap, terima kasih Kak, gitu. Luar biasa jawabannya dari Kak Nisrina. Mungkin cukup itu ya dengan berakhirnya. Nah, ini dari Kak Henry, thanks a lot Kak, jelas sekali, semoga sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Gitu Kak. Sama-sama, okay. Kalau misalkan, nih aku kasih aja ya, kalau misalkan kalian pengen konsult sih sebenarnya tentang human resource kalian, atau Kak kira-kira, paman nih kalian lagi pengen ningkatin sales kalian, income kalian, terus kalian bingung nih kira-kira enaknya orang apa, kalian bisa kok chat aku person, nggak apa-apa personal, kalian bisa buka LinkedIn aku nih, Srina kalau saya Muktika gitu aja, bisa through my message, kalian bisa tanya, aku akan feel free to answer gitu. Karena basically like I said before, I really love to helping people, apalagi kalian-kalian yang emang baru merintis, so tanya aja gitu, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, di luar ini nggak apa-apa gitu, free, nggak bakal aku masukin ke chartnya Glints.
free dari iya, aku. Makasih banget loh, Kak. Makasih, yes, Kak. Oke, okay, teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab ya, mungkin kita masuk ke closing statement dari Kak Nisrina. Dipersilahkan. Oke, okay, closing statement-nya apa ya? Like I said before, don't sweat small thing and always taking care of your human. Itu inget-inget gitu. Kayak intinya tuh adalah kalian itu inget-inget aja baiknya. Kalau misalkan kalian inget-inget buruknya seseorang atau suatu company kalian, itu kalau kalian inget buruknya aja pasti gak bakal puas gitu. Inget-inget yang baik, don't sweat small thing gitu. Gak usah marah-marah karena suatu hal gitu. Ingat aja yang udah baik-baiknya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kalian harus taking care of your human. Karena human itu adalah machine dari company kalian. Jadi, no debatable sih kalau kalian udah ngecewain human kalian dan bikin human kalian gak run well, pasti company kalian juga gak akan run well. Seperti itu sih pesan dari aku sih. My last word. Baik, closing statement yang sangat luar biasa, Kak. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita tutup ya talk show sore hari ini, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bersedia on cam, dipersilahkan. Kami tunggu ya. Baik. Mungkin bisa dibantu dari tim Merintis Indonesia untuk dokumentasinya. Oke, mungkin ada yang ingin on cam lagi, dipersilakan. Oke, mungkin cukup ya teman-teman, aku hitung 3, 2, 1. Oke, luar biasa, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup ya teman-teman untuk talk show kita sore hari ini. Jangan lupa buat teman-teman terus update di Merintis Indonesia. Talk show minggu depan, jangan lupa daftar ya teman-teman, karena tentunya akan ada pemateri dengan topik yang sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, okay, see you teman-teman, Merintis Indonesia, semangat terus ya, thank you banget buat Kak Nisrina. Ya, yeah, sama-sama, sukses terus, okay, buat Merintis Indonesia, buat kalian juga semua, thank you. Oke, okay, thank you Kak, yap. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat sore semuanya.